Pada soal kali ini diketahui 1, 3, 6, 10 ditanyakan dua angka berikutnya adalah. Nah, di sini teman-teman itu perlu mengetahui polanya itu bagaimana. Nah, di sini akan saya tuliskan 1, 3, 6, 10. Nah, kita analisis pola dari bilangannya itu bagaimana. Nah, untuk 1 menuju ke 3 itu ditambah dengan 2. Kemudian 3 menuju ke 6 itu ditambah dengan 3. Kemudian 6 menuju ke 10 itu ditambah dengan 4. Sehingga di sini sudah terlihat ya. Ini adalah plus 2, plus 3, plus 4. Berarti 2, 3, 4 ini adalah berurutan. Selanjutnya adalah 5, 6, 7, dan seterusnya. Sehingga di sini menjadi plus 5, kemudian plus 6. Seperti itu ya. Sehingga di sini untuk plus 5-nya yaitu 10 ditambah dengan 5 itu sama dengan 15. Kemudian untuk 15 ditambah dengan 6 itu adalah 21. Nah, seperti itu ya. Sehingga dapat kita simpulkan. Jadi, dua angka berikutnya adalah 15 dan 21. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih.